teman-teman, buat mau main lodong nih, tapi kalah teman-teman sama petasan ya. Oke, nih Rafa, kasih tau dong gimana cara bikin lodong. Pakai apa aja? Ini pakai korek botol. Tutup botol. Korek ketek, lalu setengah botol. Setengah botolnya digituin, lalu ini ada kaleng ya? Kaleng di itu kok dibolong-bolongin kenapa tuh? Oh, kayak gitu. Airnya. Lalu diisinya sama apa biar dia bunyi? Spiritus. Waduh, teman-teman pakai spiritus. Nih kalau ada nggak ada orang tua hati-hati ya. Tuh, teman-teman, lihat tuh ada spiritus. Oh, disemprot gitu ya. No, langsung no. Ada dua. Aduh, nggak bunyi. Ya, nggak bunyi. Wah, teman-teman, Pak Hati pengen pencet. Yuk, petret. Mana? Awas. Wow. Nah, kayaknya cocok nih kalau kita buat main merpati. Kita pakai ini buat tanda bahwa kita akan lepas merpati. Oke? Okay? Dua. Kita lihat, teman-teman. Tuh, dua.